Nama saya Natasha Agus Niksan dari Teknik Kimia ITB 2013. Sekarang saya sedang mengikuti pertukaran pelajar dalam program Young Scientist Action Program yang diselenggarakan oleh Tokyo Institute of Technology. Di sini saya bergabung dalam Okochi Lab untuk meneliti sensor biologis untuk mendeteksi bakteri penyebab penyakit. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ladisa Malia Astra yang telah memberikan saya beasiswa. Dan saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman semua untuk berani mengambil resiko. So, nothing venture, nothing gain, take a risk and be brave. Masjid itu sarana pembina iman. Jadi iman kaum muslimin dibina dari masjid, sarana pembina masyarakat islami. Masyarakat islami seperti apa yang sudah kita hasilkan dari masjid? Masjid itu membangun masyarakat islami. Masyarakat islami itu masyarakat yang punya komitmen kuat kepada Allah. Masyarakat yang menjunjung tinggi hukum. Masyarakat yang akhlaknya mulia. Itu diantaranya masyarakat Islam. Hai manusia, sesungguhnya aku cipta kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal-mengenal. Kalau kamu sudah saling kenal-mengenal, kamu akan berkesimpulan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Ikuti acara seminar manajemen masjid dengan tema Ramadan di Masjidku, sangat luar biasa sekali kita dapatkan ilmunya, sangat bermanfaat sekali, dan kesan yang kita dapatkan adalah banyak sekali hal-hal yang selama ini kita tidak tahu, dan ke depan insya Allah kita akan coba maksimalkan pengelolaan masjid di area kami, dan semoga acara ini bermanfaat buat insan Astra. Acara ini bagus karena bisa memberi pencerahan, wawasan, motivasi kepada pengurus masjid. Karenanya ke depan perlu diselenggarakan lagi agar masjid-masjid banyak yang bisa lebih dijangkau, kemudian ada yang lebih spesifik, misalnya tentang remaja masjid, aspek keuangan, dan seterusnya yang bisa dikembangkan. Sumber daya manusia masjid itu banyak yang dibutuhkan, dan Astra saya kira bisa berkontribusi untuk mewujudkan, membangun sumber daya manusia untuk masjid.